Ketika umat Islam bergembira menyambut Aidilfitri bersama keluarga tercinta di kampung halaman, terdapat sebilangan insan yang terpaksa melupakan nikmat beraya. Bagi pasukan keselamatan, sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk bekerja dan bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara. Anggota bomba turut tidak terkecuali. Tahun ini, seramai 12,000 anggota di seluruh negara bertugas dalam Ops Raya dan kempen mencegah kebakaran sempena Aidilfitri bermula 28 Jun hingga 13 Julai. Di Kuala Lumpur sahaja, lebih 600 anggota bertugas setiap hari yang dibahagikan kepada 3 sesi. Panjang musim perayaan, mereka bukan sahaja melakukan operasi pemadaman api semata-mata, malah turut melakukan rendaan di kawasan berisiko. Semalam pada 1 Syawal, terdapat 12 kes yang pihak PGO terima panggilan dan telah merespon oleh balai-balai yang terlibat, iaitu yang besar adalah kes kebakaran api sampah di Taman Maluri, dan yang lain-lain itu melibatkan kebakaran sampah yang kecil, termasuklah kebakaran kereta di Bandar Tu Razak, dan yang paling tidak dapat dilupakan adalah kebakaran kuartus jawatan bomba sendiri. Bagi anggota di Balai Bomba Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, walaupun sudah lali bertugas pada hari raya, namun mereka tetap berasa sedih kerana tidak dapat berkumpul bersama keluarga tersayang. Perasaan itu sedih jugalah. Tak beraya kan, kita kerja. Macam tahun ini, malam raya, pasukan A kerja. Saya duduk bilik awasan, sedih juga. Pagi itu kena keluar awal, balik rumah tak ada siapa kan. Macam itu lah, teringat juga lah. Memang dah tahu. Sebab kami masuk dalam sini 3 tahun awal memang tak akan balik kampung. Memang akan duduk sini lah. Jadi 3 tahun tu memang dah meresap dalam diri ni lah. Sedih tu, tapi tak boleh buat apa lah. Ada tugas kan. Benda tu tak akan jadi penghalang pada saya untuk terus bertugas, dan saya rasa seronok lah. Sebab saya bukan seorang saja. Ramai lagi yang tak balik kampung kan. Mereka bukan sahaja terpaksa melupakan kegembiraan bersama keluarga, malah tidak dapat menikmati pelbagai cuadah hari raya. Hari raya ni kan kedai banyak tutup. Jadi kami macam dalam ni semua adik-beradik, kami akan masak sendiri semua. Apa-apa yang ada, beli. Apa yang ada, kami makan yang tu je lah. Anggota bomba berkorban bagi memastikan keselamatan insan-insan yang mereka tidak kenali. Namun mereka tetap cekal dan tabah menggalas tugas dengan amanah dan tanggungjawab dalam hidup mereka. Kami warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.